Suara apa sih itu? Suara apaan tuh? Berisik banget. Kucing kali. Aduh. Semoga nggak ada orang yang mergokin orang suruhannya Johan. Dan semoga jangan sampai Bianca yang menggagalkan semua rencana ini. Karena aku nggak pernah kasih tahu Bianca. Aduh. Ada apaan sih? Gak ada apa-apa. Di sebelah kali. Ada-ada aja. Malam-malam ributnya. Suster, bangun suster, kayak ada suara berisik. Udah Non Karisa, mungkin itu suara dari sebelah. Yuk bubu lagi Non Karisa. Karisa mau bubu sebelah suster aja, Karisa takut. Iya deh sini Bu, sambil suster ya. Duh, apalagi sih tuh berisik-berisik. Bianca, kamu mau kemana sayang? Itu mah ada berisik-berisik apaan sih? Enggak, udah gak ada apa-apa. Udah kita ke kamar aja yuk. Enggak. Ih, Bianca, mama mau ngomong sama kamu. Ayo kita ke kamar. Aduh, Bianca, udah sini deh kamu. Mama tuh mau ngomong apa sih?
jangan berisik. Mama mau ngurusin Aisyah. Ngurusin Aisyah gimana? Dah. Sebelum kamu banyak tanya, mending kamu nurut apa kata mama. Kamu minum ini ya sayang ya. Mama itu apa? Pi, ini obat penenang. Udah, kamu butuh untuk minum obat ini. Mama tahu sayang, kamu stres banget dengan pernikahan kamu. Mama juga stres. Mama terpukul, papa kamu meninggal. Makanya kita butuh obat ini. Kamu minum ya. Ah, udah kamu kelamaan. Nih, kamu pegang airnya. Kamu minum ya sayang. Ini gak apa-apa nih, Ma. Gak apa-apa, cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Mama juga? Iya, mama juga. Terus nanti kita ngantuk gitu? Udah. Sekarang kamu istirahat, mama juga mau keluar istirahat. Oke sayang? Tidur kamu. Tidur. Iya. Istirahat. Ayo, ayo kamu ngeliatin apa lagi sih, mikir apa lagi? Udah biar mama yang mikirin semuanya. Istirahat, istirahat sayang. Istirahat, tidur.
Aisyah? Tadi suara barang jatuh. Sekarang suara Aisyah. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama dia. Gue harus ngelindungin dia. Cuman mimpi kali. Udah sayang, kita tidur lagi aja yuk. Tapi suster. Ya udah kalau gitu suster, nyalain lagu aja biar Non Karissa tidurnya pulas. Aisyah, kamu gak akan pernah bisa selamat. Dan sebentar lagi, kamu akan menyusul Papa Irwan kamu yang tersayang itu. Dan selanjutnya, kamu Herman. Bisa lakukan sekarang. Jangan-jangan dia teriak cuma mau cari perhatian aku aja. Enggak. Aku enggak boleh kepancing. Thank you.
kebuka. Kenapa kebuka? Stop! Stop! Apa yang kalian lakukan sama anak-anak aku? Stop! Setia. Cepat,
cewek ini akan mati. Apa yang terjadi sama Dimas dan Satya? Kok tiba-tiba gak ada suara sama sekali? OMG, mereka mau datang ke sini. Aku lagi marah, aku sumpet. Mereka gak boleh ngeliat aku. Mereka gak boleh ngeliat aku. Mungkin bisa mereka ngejatin aku. Ayo Didi, kamu harus kuat. Ya ampun. Semua udah pergi. Tapi gimana? Gimana keadaan Dimas? Gimana keadaan Satya dan juga Isa? Apa mereka selamat? Aku harus tahu. Aku harus cek dari mereka. Aisyah 0876-1246-9767. Siapa dia? Ini bisa aku jadikan petunjuk. Ya, petunjuk. Sini. Saya kan sudah bilang, saya yang akan hubungin kamu. Tenang bos, Ane cuma mau kasih tahu, semua kerjaan sudah selesai. Sekarang mau minta bayaran, sekarang. Bayaran kamu akan saya bayar kalau klien sudah konfirmasi ke saya, ngerti? Kalau gitu, Ane tunggu di sini sampai ada konfirmasi. Oke? Ane tunggu di dalam. Satya! Dimas! Aisyah! Ya ampun! Mimpi apa kita? Ya ampun, ada apa sih ini? Aku harus nolong anak-anak aku! Pake aku ikut lagi ini tangan kaki. Ya ampun! Siska! Tanda-tanda kalau mereka keluar, kurang ajar.
Ini pasti semua ada ulahnya Siska. Ya, Siska, keterlaluan banget dia. Jahat sekali dia. Awas kamu, Siska. Awas. Oke. Titin. Semua Titin dengar. Dan juga ini. Mudah-mudahan dia dengar. Bu Dina! Tolong! Bu Dina! Bu Dina! Tolong, Bu Dina! Bully dia. Kenapa dia teriak-teriak ya? Dikit lagi. Dua langkah lagi. Oke.
Oke, arahin ke depan. Iya, iya. Udah, stop, stop! Iya, iya, iya. Situ. Ah, berisik banget sih. Buka, buka. Pasti berisik banget. Pasti ini semua perbuatan kamu kan? Kamu kan yang nyuruh orang-orang jahat untuk melukai anak-anak saya dan mantu saya. Iya kan? Aku kan. Woi. Suara apa lagi sih? Woi, apa? Kalau ngomong yang jelas ya, kamu itu lagi kenapa sih? Tidur sambil jalan, ha? Aneh banget jadi orang. Gak gua aja emang kamu. Kamu udah, mah. Ini kenapa sih pada ribut aja? Berisik banget dari tadi. Nih, Bianca. Kamu jangan pura-pura bodoh ya. Ini semua pasti perbuatan jahat kalian kan? Kalian harus bertanggung jawab. Mam, pinjam telepon, Mam. Telepon. Aisyah pingsan. Aku mau telepon ambulans, cepet, Mam. Ini ambulans, Mama. Mam, Aisyah ke rumah sakit sekarang. Aduh, gawat. Bahaya kalau kayak gini. Lebih baik aku pura-pura peduli deh daripada nanti aku yang dituduh-tuduh. Walaupun bukan aku yang ngelakuin, tapi aku khawatir kalau Mama yang terlibat. Biar gue aja yang nelfon ambulans ya. Ambulans. Halo?
Iya Pak, bisa kirim ambulans sekarang, ada yang pingsan di rumah ini. Saya kirim alamatnya sekarang ya. Ya, saya Sherlock. Bisa nggak? Udah, tenang aja, tenang aja, gue lagi Sherlock ya. Mau kemana kamu? Hah? Apaan sih orang mau ke toilet? Mau ikut? Segitu ngefansnya Ibu Lydia sama Suska. Iya, amit-amit. Bisa banget dia ngelesnya. Jelas-jelas tadi aku lihat dia tuh sengaja gak kunci pintu biar penjahat-penjahat itu bisa masuk. Halo. Kalian itu gimana sih? Kerja gak becus? Katanya profesional. Profesional apa? Habisin satu orang aja gak bisa. Gimana sih? Apa? Gagal lagi? Iya, gimana gak gagal? Orang cuma pingsan doang. Dan sekarang, Aisyah itu lagi dibawa pakai ambulans. Paham kalian? Kenapa? Ada apa lagi? Bang Cong. Ada apa lagi? Perempuan itu masih selamat. Masih hidup. Apa? Masih hidup? Dan sekarang ambulans datang untuk menolong mereka. Kamu betul-betul ceroboh dan bodoh ya. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus beresin itu menjadi sekarang. Kamu pergi sekarang ke sana dan jangan sampai ambulans itu menjemput mereka. Ngerti kamu? Tenang bos. Kali ini nggak akan gagal lagi. Jangan ngomong kosong kamu. Lakukan. Oke bos. Ambulansnya mana sih? Lama banget. Setia, mana ambulansnya? Gue juga gak tahu, Dim. Katanya udah on the way kesini. Apa kita ke rumah sakit sekarang naik mobil? Yuk. Enggak. Aisyah butuh perawatan medis segera. Dan peralatannya lengkap di ambulans. Iya, Dim. Tapi lama. Ambulansnya belum datang. Cukup, Setia. Cuma saya yang berhak mengambil keputusan atas Aisyah. Saya suaminya. Mana abang nih? Oh, ada apa? Udah, lu siapin mobil. Ayo, Pirina. Gimana ambulan udah datang belum? Gue bilang juga apa, Dim? Kalau dari tadi kita berangkat, kita udah di rumah sakit sekarang. Ya sekarang kamu cek coba ambulansnya di mana? Ya gimana gue mau ngecek? Yang telepon diangkat. Mana lagi tuh ambulan? Tuhan ya, datang kan? Itu dia ambulansnya. Itu dia, syukur. Ambulan udah datang, Bu Dina. Ayo Pak, cepetan dibawa Pak Aisyahnya Pak.
Hati-hati, Dim. Dim, sebaiknya lu ikut. Kok langsung tutup? Emang gak dikasih oksigen dulu? Tenang, itu nanti aja. Kok nanti sih? Kalau sampai Aisyah gak bisa nafas gimana? Lo mau tanggung jawab? Cukup. Kamu jangan sok tahu ya. Mereka lebih ngerti apa yang diperlukan sama Aisyah. Dim! Aneh, perasaan gue gak enak nih. Dim, mendingan lo masuk, temenin Aisyah. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.